dapat dua saja mah bro. Oke, mati. Tuh oh, gila. Wah mah bro itu lihat tuh mah bro. Es langsung mah bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo what's up mabro, apa kabar semuanya? Halo mabro, jadi kali ini mabro Ocha bakal mau pakai salah satu senjata yang di buff di season 1 ini mabro ya. Rank-up-nya sih belum di reset dan battle pass-nya juga belum diganti ke season yang baru ini, tapi buff dan nerf-nya sudah mabro. Nah, DRH ini salah satu yang di buff mabro ya. Di MP-nya di buff dan di battle royale-nya juga di buff mabro ya. Wah, gokil sih mabro ya. Jadi ini kata teman Ocha nih, DRH ini salah satu senjata yang enak mabro ya. Sekarang nih ya di rekat juga ada yang make beberapa. Cuman Ocha belum bilang pasti kalau senjata ini meta karena Ocha sendiri belum coba mah bro ya. Jadi yuk. Let's go. Ocha pengen nyobain nih mah bro. Katanya enak nih mah bro ya. Sampai di video sebelumnya nih ada yang nyuruh buatin gun speed ya mah bro. Yaudah yuk. Kita langsung main aja mah bro. Dan abis itu Ocha kasih tau gun speed atau attachment nanti ya. Oke. Okay? Let's go. Semua bro. Lah, terus mana ya lastnya mah bro? Kemit kayaknya deh, feeling Ocha ya. Feeling gue aja kemit. Ya tadi instant kill tapi Ocha itu posisinya ngebokong sih mah bro. Jadi ya, nggak usah dihitung lah. Ya. Dua kill itu. First last one mah bro. Tidak ada musuhnya mah bro. Kita inspect aja nih. Ini deh, DRH mantep ya. DRH wibu nih coy. Gila sih, oke banget deh mah bro. Timingnya pas banget loh ya. Kalau dilihat-lihat ya mah bro ya, dari hardpoint tadi sama SRND ini itu enak. Wah, dia nungguin Ocha mabur pakai M4 ya. Itu kalau udah begitu harus kalian tarik dulu mabur. Soalnya kita udah kena hit ya, jangan memaksakan kayak Ocha tadi mabur. Itu sedikit tips dari Ocha, oke? Okay? Let's go. Kita gas lagi mabur. Ini ping Ocha lagi kurang stabil ya. No. Sorry banget nih, temen Ocha mati mah bro. Nice, dapet satu. Sini kali ya. Dapat mah bro. Kenapa ya? Musuhnya kayak gak nyadar Ocha ngebokongin mah bro ya. Ocha main seperti dia rank master padahal ini legendary loh. Oh my god. Let's go, gas lagi. Oh gokil. Islam loh. Ocha nolongin temen Ocha malah mati juga mah bro. Oke kita udah change set ya. Sekarang kita yang masang bom bro. Kita ke mana nih ya? Ke B dulu kali. Nice mah bro. Oh gila. Wah mah bro itu lihat tuh mah bro. Es langsung mah bro ya. Wah. Men. Es teh manis. Siu. Gayanya Messi tapi
ininya Ronaldo. Yuk. Idiot noob cheater. Cheater war. Cheater. Kocak dia. Dikira cheater mah bro, cak. Ini Ocha attachment-nya, attachment movement ya mah bro. Jadi itu tadi kalau misalnya kalian pakai barrel, ya harusnya menang tuh. Ya, maksudnya harusnya mati langsung. Fun kill. Ya, selamat. Kamu mendapatkan sertifikat dari saya mah bro ya. Oke. Okay. Biar kamu mendapat sertifikat senjata haram dari seorang Ocha DZ. Oke. Okay. Selamat, selamat. Ada yang galau mah bro. Di game ini ada yang galau mah bro ya. Kenapa abang-abang ini galau ya? Woi, hati bro. Oh my god, gue dibokong. Apa sih? Gue gak expect dia udah di situ aja. Mantap bro. Mantap mah bro. Tadi deh mah bro, dapat satu. Oh my god bro, kok spawnnya aneh ya? Ya tapi nggak apa-apa sih. Mantap mah bro. Mati lagi dia mah bro. Mati lagi dia mah bro. Mati lagi dia. Mati. Wah, ini udah enak sekali padahal mah bro ya, tapi ya. Oke lah. Wah, men. Ocha diserang dua orang begitu saja mah, bro. Jangan lupa setup, jangan lupa setup. Jangan lupa setup, apapun yang terjadi setup. Ya, satu mah, bro. Woi, woi, woi. Ocha udah dapat banyak loh. Wah, kok sampai ini ya? Switch mah, bro. Ya enggak apa-apa sih. Shotnya mantap sekali mah bro. Ocha mati lagi tapi nggak apa-apa. Ini enak banget nih, sumpah pakai DRH bro. Bener deh mah bro ya, kalian harus coba deh ya. Ini walaupun Ocha nggak tahu bakal menang atau enggak, ya Ocha sih positif menang sih. Apa itu kalau bro? Ma bro, dapat dua saja ma bro. Oh my god, nice banget bro. Wait, ini orang kok gak ngasih tau udah di situ ma bro ya. Seharusnya tuh jadi musuh kasih tau bro, gue di belakang gitu dong kalau bokong. Dapat dua. Oh hey, wait, wait. Ampun bro, temen gue gak ada yang backup dari belakang, tapi kayaknya pada mati sih. Wah men, ih sekali bro, di zoom epic. Cut pick. Wow, oke, mantap sekali mah bro. Entai. Kita pokoknya nggak boleh kalah bro, game ini ya. Ini bullet spreadnya parah mah bro. Jangan, nggak begitu. Dan pakai yang nosoknya.
Wah, gila tapi instant kill sih. Oke. Okay. Oh my god dibokong. Aduh, kenapa bisa dibokong? Ayo dong, terus lagi dong. Semangat, semangat. Dapat satu tapi aja mati lagi mah bro. Apa cobanya orang ih? Sering banget bro. Gue bete-bete lu. Apa itu kalah? Hai, weh. Mati lo. Wah, ini kalau kalah enggak make sense, mampu kilo lebih banyak daripada musuhnya nih. Oh, mati. Bahkan Fennec-nya ini enggak kuat lawan Derhao sama bro. Ampun. Wah, jangan kalah dong, please dong. Please. Oke. Okay. Mati. Wah. Wah, mabro dikit lagi mabro. Ayo bro, semangat. Enggak boleh kalah, comeback istri. Wah, mabro, jangan sampai kalah. Ayo. No. Gue di ke-50 loh. Gak boleh kalah, weh. Iya. Ya, gak tahu sih, Ocha. Gak tahu, mabro. Ini poinnya ternyata enak. Kilo Ocha sampai 50, ya. Tapi Kilo Ocha belasan. Kalian lihat aja nanti, ya. Anjay, gue kalah pun masih plus, mabro. Tuh, ya. Namanya pro player sih. Ini Avi gini-gini tuh salah satu pro player juga, tapi dari luar negeri. Oh my god, men. Kira pada belasan. 16, 13, 15, 13. Setidaknya ada angka bebek 1. Ya, sekilas apa bro. Enggak apa-apa. Ya, jadi ini mah bro, gun smith atau attachment-nya mah bro ya. Kalian pakai ini fix langsung dikatain cheater, tapi ya aim-nya harus kayak Ocha juga mah bro. Mentalnya juga harus kayak Ocha, berani nabrak, jangan ngendok mainnya. Walaupun kalian pakai air, tapi ya sesuaikan sama role kalian mabur, karena yang barbar juga tidak selalu baik, oke? Nah, ini Ocha pakai tactical suppressor, no stock, 38 extended magazine, granulate, grip tape. Itu Ocha pakai dari hardpoint tadi mabro ya. Jadi SMD sama hardpoint ini sama mabro, tapi saran Ocha ini ada yang menurut Ocha kurang enak ya, no stock atau granulate. Kalian bisa ganti ke barrelnya mabro ya. Barrel yang ini bullet spreadnya bagusin, kalau enggak laser juga boleh, Ocha laser mabro ya. Kalau kalian misalnya nggak mau berat-berat, soalnya kalau pakai barrel kan berat mah bro. Nah, misalnya kalau pakai laser, Ocha udah nyobain sih. Yang pakai laser dilepas no stocknya, ini recoilnya bagus, alias nggak kemana-mana mah bro ya. Udah cocok walaupun tanpa barrel. Jadi itu terserah kalian, tapi ini attachment Ocha, oke? Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya mah bro ya. Terus untuk kalian pengen beli akun CODM, nggak cuma CODM, ada PUBG, FFML dan game lainnya yang pastinya kalian tahu juga mah bro. Langsung aja follow Instagram @kitajubli, di sana pokoknya terpercaya banget mah bro, karena ya punya Ocha sendiri. Jadi kalian tidak perlu ragu mah bro ya. Atau kalian mau jokin akun game kalian, langsung aja follow Instagram @kitajoki.it mah bro. Yap, see you mah bro. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.